Tatar, Pak. Sudah nyala, tapi kalau dibiarkan seperti ini mati lampunya, tidak terang ya, tidak keluar cahayanya. Nah ini karena prosesnya masih AC, kecuali kita tarik gas. Nah tuh, ini masih jalurnya jalur AC. Dan sekarang saya coba pakai DC. Nah di sini ada soket, cabut dulu. Nah yang kuning strip merah ini dilepas. Ini yang menuju ke gampang, nggak usah dipotong-potong kabelnya. Yang menuju ke saklar kanan. Asal-asalan saja dulu. Nah yang dua biru ini. Ini lampu senja dan lampu utama, masuknya ke saklar kiri. Selanjutnya saya ambil dari sini, switch rem depan. Nah kita colokkan ini, tadi salah, yang ini harusnya. Switch rem depan, colokkan ke warna kabel, warna coklat dari kabel body. Asal-asalan, kita tes hasilnya. Sudah. Dan ini pasang lagi. Ini ambilnya dari aki. Saklarnya kita off-kan dulu, saklar lampunya. Lalu kita hidupkan motornya. Dan lampu pun masih dalam keadaan mati. Coba kita on-kan. Nih. Jadi meskipun tadi tidak digas, tidak ada tarikan gas, itu lampu sudah nyala terang. Nah, malah lebih stabil. Itu cara merubah DC atau AC ke DC, lampu seperti ini, LED. Mudah sekali. Jadi tergantung teman-teman mau pakai AC atau DC dengan dirubah seperti ini. Kalau misalkan mau seperti ini, nanti kabelnya dirapihkan, ditutup, jangan potong-potong kabel body, tinggal lepas saja terminalnya seperti ini dibungkus nanti.